Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, pada video kali ini gue bakal kasih info kepada elu, yaitu aplikasi yang keren untuk editing video 360 derajat. Dan ini cocok banget untuk kamu yang suka... Lupa teks gue anjir. Oke lah, nanti lu bakal tahu sendirilah. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan info terbaru tentang aplikasi. Oke, jadi langsung saja tanpa banyak bacot, kita masuk ke videonya. V360. Aplikasi V360 ini adalah aplikasi yang cukup mudah digunakan dalam melakukan editing. Soalnya aplikasi ini kamu bisa menggabungkan beberapa klip dan melakukan urutan klip secara otomatis berdasarkan tanggal. Kamu juga bisa pilih musik dari aplikasi ini atau menambahkan musik kamu sendiri sesuai seleramu, seperti Indomie Seleraku. Dan aplikasi ini kamu bisa mengekspor lalu berbagi ke media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Panorama 360 kamera. Aplikasi ini adalah aplikasi panorama terbaik yang memungkinkan kamu untuk membuat gambar 360 derajat dengan kualitas yang profesional dengan segera. Aplikasi ini termasuk dalam 20 aplikasi terbaik dalam Mobile World Congress di Barcelona tahun 2013. Tapi gua kagak peduli anjir. Panorama 360 memungkinkan kamu untuk menciptakan gambar panorama hanya lewat satu sentuhan saja. Dan untuk fitur yang kamu dapatkan diantaranya, fitur yang bisa didapatkan dari aplikasi ini, kamu bisa simpan file panorama kamu di ponsel. Lalu kamu bisa mengunggahnya ke Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya. Dan kamu bisa membagikan panorama kamu sendiri lewat email. Dan juga ada opsi HD yang untuk menghasilkan panorama dengan resolusi tinggi. ReShot 360. Aplikasi ReShot 360 ini membantu kamu dengan mudah membingkai ulang 360 menjadi video dan juga foto tradisional. Dari aplikasi ini kamu bisa rekam urutan video yang sama dari berbagai sudut. Lalu kamu bisa buat video dari video 360 dan dapatkan video selfie dari video 360. Yang asiknya ya bro, aplikasi ini terdapat fitur-fitur keren yang bisa kamu gunakan. Seperti fitur filter, fitur editor, fitur AI yang biasa digunakan untuk detektor wajah, lalu preset, dan masih banyak lagi. College. Oke, aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa membuat video 360 derajat yang cukup mudah digunakan. Dikarenakan aplikasi ini memiliki kelebihan, kamu bisa menggabungkan beberapa video 360 secara bersama. Lalu kamu bisa memangkas video dan juga menambahkan musik pastinya. Aplikasi ini kompatibel dengan rekaman equitingular yang bisa diekspor dari 360 kamera seperti GoPro Fusion, Samsung Gear 360, dan masih banyak lagi bro. Jadi itulah aplikasi edit video 360 derajat, semoga bermanfaat. Oh iya, jika kalian ingin request aplikasi, silakan langsung kalian isi di kolom komentar. Dan itu aja untuk video gua kali ini. Gua admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di video selanjutnya.